Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Septian, salam otomotif. Aduh, nah saya lagi di bengkel multiban. Sebentar lagi tutup. Bukan sebentar lagi, jam 5 tutup. Sekarang sudah jam 5. Jadi lagi beres-beres. Tadi siang itu ada mobil apa ya? Pajero. Ada mobil Pajero datang. Ada suara di mesinnya itu suara kalau suara alternator gimana teh? Ya, jadi suaranya tuh kayak berdecit, kayak ditambah mesinnya solar, ditambah suaranya kayak gitu, malah makin suaranya kencang sekali, seperti yang ada di video. Suara apa ya? Bunyinya kayak gini. Suara apaan ya? Ini mobil Pajero ya? Suaranya berisik banget ini. Hah? Alternator. Alternatornya dino ampere. Dinamo ampere. Sudah ketemu sekarang penyakitnya, berarti dinamo ampere. Kalau kemarin mau dicek pas mau ke bengkel hilang, nah sekarang mumpung ada suara ternyata penyakitnya itu. Nah itulah penyakitnya. Nah seperti itu tadi suaranya berdecit kasar gitu. Nah diperiksa sama mekaniknya, itu ternyata suaranya suara alternator ya, bearingnya. Jadi bearingnya itu sudah aus. Jadi si bearing itu yang ada pelor-pelor gitu ya, jadi putarannya ya kasar gitu. Nah kalau misalkan ada seperti suara gitu, itu alternatornya ya harus segera diganti. Tahu yang dekat pemutaran itu dinamo ampere. Jadi harus segera diganti. Dan kebetulan tadi itu cuman ngecek aja. Jadi pengen tahu aja suaranya yang seperti itu apa, penyebabnya apa. Ternyata itu alternatornya. Jadi harus segera diganti. Dan tadi itu enggak diganti, cuman enggak diservis, enggak apa. Ke bengkel itu datangnya cuman ngecek aja gitu. Mungkin estimasinya untuk mengerjakannya mungkin besok atau kapan atau lusa atau dibawa langsung ke tempat dinamonya. Nah seperti itu. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lagi pasang apa ini? Pasang sensor apa? Sensor. Hah? O2 sensor, oksigen. Knalpot ya? Oke. Bengkel multiban di Harapan Indah, Bekasi.